أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الذي كرم من تعلم وعلم وعلم وعلى آله وأصحابه الأكرم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para ikhwan dan akhwat yang sama-sama berbahagia para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti amin ya rabbal alamin. Insyaallah langsung saja pada kajian kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait hal-hal yang disunnahkan ketika melaksanakan sholat. Jadi ada hal-hal yang sunnah untuk kita lakukan ketika melakukan sholat lima waktu. Masih ada yang ingat apa yang dulu kita bahas itu? Yang pertemuan yang lalu. Ya, apa aja sunnah-sunnah salat itu? Ada berapa kita dulu sebutkan pertemuan lalu di taman itu, di taman sana, di tempat terbuka? Masih ada yang ingat? Hal yang disunahkan itu adalah yang pertama raf'ul yadaini inda takbir, mengangkat tangan ketika takbir, ya kan? Dan ada berapa takbir dalam salat? Bukan ada berapa takbir, ada beberapa tempat kita disunahkan untuk angkat tangan. Tiga atau empat? Empat ya. Yang pertama itu ketika Allah takbir pertama kali. Jadi itu hukumnya sunnah. Seandainya ada orang sholat tiba-tiba Allahu Akbar, tidak diangkat tangannya, antum jangan lebay, antum jangan marah, biasa aja. Karena mungkin dia tidak mau melaksanakan ibadah sunnah. Jadi begitu dia sholat langsung Allahu Akbar. Nah, karena takbir ini hukumnya adalah bukan takbir, takbir itu wajib. Kalau enggak mengucapkan Allahu Akbar enggak sah salatnya. Tapi mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Itu yang pertama disunnahkan. Kemudian yang kedua, ketika mau ruku. Ada kan orang mau ruku, Allahu Akbar langsung aja kan? Yang disunnahkan itu sebelum ruku angkat dulu tangannya. Kemudian cara mengangkat tangan itu saya sudah sampaikan minggu lalu. Itu cuma riwayatnya cuma ada dua. Apakah lurus dengan telinga Allahu Akbar? Atau seperti ini, lurus dengan bahu. Jadi tidak ada yang kayak gini. Tidak ada yang kayak gini. Ya, yang riwayatnya itu ada dua. Kayak gini, atau kayak gini. Enggak ada kayak gini. Ada kayak gini kan? Ya, ada kayak gitu kan? Itu enggak tahu dari mana dia dapat ininya. Hadisnya dari mana. Nah, kemudian mau ruku, kemudian bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Kita kan sholat nih, ketika sholat biar enak sholatnya kita harus paham apa yang kita baca. Sami Allahu liman hamidah, itu yang benarnya liman hamidah. Ada yang sholatnya itu sami Allahu liman hamidah, hamidah, hamidahu, Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Itu artinya sami Allahu, Allah mendengar, liman hamidah, bagi siapa yang memuji Allah. Jadi ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, disunnahkan diangkat tangan. Itu berarti udah tiga kan? Tiga atau dua? Tiga kan? Kemudian yang mana yang keempat? Bangkit dari ini tahiyat pertama.
Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Itu aja disunahkan. Nah, ada kan bangkit dari rakaat ketiga itu enggak disunahkan lagi seperti ini. Atau bangkit dari rakaat pertama. Rakaat pertama kan itu enggak disunahkan mengangkat tangan. Ya. Jadi ada empat kondisi di mana kita disunahkan mengangkat tangan. Kemudian apa lagi yang disunahkan? Membaca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak macamnya, banyak riwayatnya. Ada yang mengatakan Allahu Akbar kabiran, ada yang mengatakan ini wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal ard, ada yang mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada yang mengatakan subhanakallahumma bihamdik, ada seperti itu bunyinya. Kemudian apalagi membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim di rakaat pertama sebelum membaca surat Al-Fatihah disunnahkan. Kemudian apa, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini. Yang ada riwayatnya boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh di bawah pusar. Yang tidak ada yang seperti ini. Ya. Enggak ada yang kayak gini. Apalagi kayak gini. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kemudian kita disunnahkan membaca surah. Jadi setelah Al-Fatihah jangan langsung ruku, baca surah dulu. Membaca surah atau membaca ayat. Kemudian disunahkan juga mengucapkan amin, dan sunnahnya amin itu adalah bersamaan dengan imam. Jadi jangan ketika imam waladdallin belum imamnya baca, udah berlomba semua. Tunggu dulu imamnya baca, karena imam itu ini juga kalau antum jadi imam bilang amin. Jangan mentah-mentah imam enggak ngucapin amin. Ah, udah selesai tugas saya, sekarang tugas kalian. Jadi imam itu mesti mengucapkan amin juga. Dan makmum ini itu mengikut dengan aminnya imam. Itu yang dia seharusnya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, pernah lihat orang sholat, habis baca waladdallin, amin, dia lama sekali baru baca ini. Pernah sholat seperti itu? Itu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Karena menurut mazhab Syafi'i, makmum yang ikut sholat kepada imam, ketika imamnya membaca Al-Fatihah, itu mendengarkan bacaan imam. Mana dalilnya? Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah. Jadi kata mazhab Syafi'i, dia mesti diam mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Terus kan kita wajib baca Al-Fatihah. Kalau enggak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Di mana makmum membacanya? Makmum diberikan kesempatan membaca setelah amin. Makanya imam itu tidak langsung baca surah, berdiam dulu. Sekedar untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Ada mazhab lain yang mengatakan makmum itu enggak usah baca apa-apa, enggak usah baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena imam itu sudah menanggung semuanya. Tapi pendapat yang kita ikuti adalah kita tetap baca Al-Fatihah meskipun kita makmum. Terus kapan berlaku hadis itu bahwa imam itu menanggung? Berlakunya hadis bahwa imam itu menanggung bacaannya makmum adalah ketika masbuk. Masbuk kan? Begitu masuk masjid, imamnya sudah ruku. Kan dalam hadis dikatakan, siapa yang mendapati imam ruku, maka dia sudah dapat satu rakaat. Padahal kan dia tidak baca Al-Fatihah kan? Nah, inilah imam yang nanggung bacaan Al-Fatihahnya. Maka seorang makmum yang datang mendapati imamnya, sholat kok menghadap ke sini? Balik itu barisan. Kita tahu kiblat kesan. Nah, itu langsung praktek fikih kayak gitu.
kasih pembatas di depannya. Ini karena kita dikiranya di sini mihrab. Jadi jelas sudah tadi itu ya. Kemudian selanjutnya insyaallah yang disunahkan, apalagi yang disunahkan, ini kita akan hari ini akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi sebelum bahas itu kita selesaikan dulu sunnah-sunnah sholat ya. Kemudian salah satu hal yang disunahkan adalah ketika kita membaca bacaan sholat, maka bacaan itu adalah tahsinis shaut. Bacaan kita diperbagus, suara kita diperbagus. Ini sini. Yusannu asna al-qira'ati tahsinus sawti wa tazyinihi. Fa fil hadisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu aswatakum bil Qur'an. Jadi disunnahkan ketika membaca Al-Qur'an baik di dalam salat maupun di luar salat, kita suara kita itu diperindah. Nah, antum kenapa Nabi sampai ngomong kayak gini? Mungkin antum heran karena setiap kalau di Indonesia orang itu otomatis baca Quran pasti berusaha agar bagus suaranya. Orang Arab ada di, dulu di Mesir ketika saya sering tinggal di sebuah daerah, itu imamnya kalau sholat baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, itu dalam sholat itu kayak gitu. Nah jadi tidak ada iramanya. Makanya Rasulullah mengatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Orang Indonesia enggak usah disuruh memperindah. Dia pasti otomatis ketika baca Al-Qur'an itu pasti enak didengar. Jadi jangan sampai nanti kita mendengarkan, terkadang kan ada godaan setan. Jangan dibagus-bagusi bacaanmu kalau sholat, nanti kamu riya. Apalagi kalau kita disuruh jadi imam. Terkadang itu setan bisik-bisik kayak gitu. Padahal salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah adalah membaca Al-Quran, suara kita, apa cara membaca kita diperbagus, diperindah. Zayinu, hiasilah suaramu dengan Al-Quran. Gitu kata Rasulullah. Nih, ma azinallahu li syai'in. Ma azina li nabiyyin husna sawti yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk melakukan sesuatu sebagaimana Allah mengizinkan kita memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an. Jadi dianjurkan, diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an itu suara kita diperindah. Inna, bahkan ini ya, inna ahsanan nas, bahkan kata Rasulullah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk golonganku orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak diperindah bacaannya. Inna hasanan nasi sautan bil Qur'an. Ini orang yang paling bagus membaca Al-Qur'an, alladzi idza sami'tumuhu hasibtumuhu yakhsyallah, adalah orang yang ketika engkau mendengar bacaannya, engkau mengira orang ini adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi baca Al-Quran itu seperti seolah-olah dosa-dosa itu sudah ditumpuk di badannya. Nah, membacalah Al-Quran seperti itu caranya. Bahkan dalam hadis dikatakan, bacalah Al-Quran dan berusahalah untuk menangis. Itu kata Rasulullah. Kalau tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Paham ya? Artinya apa? Ketika kita sholat, kita dianjurkan beribadah itu berusaha sekhusyuk mungkin. Termasuk bacaan kita, kita usahakan agar khusyuk, agar tenang. Nah, dan salah satu caranya membuat kita khusyuk, kalau suaranya bagus. Kan enak ya, kalau kita imam, imamnya itu enak suaranya. Mau lama pun insya Allah siap kita. Kemarin saya nemanin Syekh, ada yang dengar ini Syekh, walaupun baca satu juz, saya siap kuat berdiri di belakangnya. Enak betul bacaan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau suaranya tidak bagus, jangankan satu juz, wadduha aja sudah batuk-batuk semuanya. Imam Nawawi mengatakan, yusannu likulli man qara'a fis salati aw ghairiha. Ini kata Imam Nawawi nih, salah satu ulama besarnya mazhab Syafi'i. Disunnahkan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran baik di dalam salat maupun di luar salat, idza marra bi ayati rahmatin ayyas'ala Allah ta'ala min fadlihi, kalau membaca atau lewat di ayat yang berisi rahmat atau kasih sayang Allah, maka dia berdoa, ya Allah berikanlah kasih sayang-Mu.
Seperti itu kalau kita ngaji. Kemudian apalagi kata beliau, wa iza marra bi ayati azabin ay yasta'iza bihi minan nar. Kalau dia melewati ayat yang bercerita tentang neraka, maka dia pun memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Au minasyarri, atau dari keburukan, atau dari hal yang tidak disukai. Au yaqulu Allahumma inni as'alukal afiyah. Jadi kalau baca ayat-ayat yang bercerita tentang neraka, maka kita mengatakan Allahumma inni as'alukal afiyah. Coba sama-sama. Allahumma inni as'aluka al afiyah. Nah, nanti as'alukanya disambung. Allahumma inni as'alukal afiyah. Atau Allahumma sallim. Lebih singkat lagi. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkan. Nah, jadi baca ayat yang menceritakan tentang sedihnya atau perihnya azab di neraka, langsung kita mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya. Nah, kalau bercerita tentang surga, ya tinggal bilang Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jelas ya? Jadi baca ayat tentang azab, kita memohon kepada Allah agar dimasukkan, baca ayat tentang surga, kita memohon agar dimasukkan ke dalam surga. Baca ayat yang bercerita tentang azab, maka kita mohon dijauhkan dari azab itu. Nah, kemudian wa iza marra bi ayati tanzihin lillah subhanahu wa ta'ala nazza Allah faqala subhanahu wa ta'ala. Kalau lewat di ayat, ada kan terkadang kita menemukan ayat subhanallah wa ta'ala amma yasifun, maka kita pun mengatakan subhanallah ta'ala, subhanallah, subhanallah. Ini nih ceritanya nih, suatu ketika saya sudah pernah ceritakan kan, ada seorang sahabat namanya Huzaifah ibnul Yaman, tidak sengaja ikutan sholat di belakangnya Rasulullah. Rasulullah lagi sholat sunat, datang Huzaifah, ikutlah di belakangnya Rasulullah. Begitu dia ikut, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dia baca, kata Huzaifah, wah sudah mau 100 ayat, insyaallah ruku Rasulullah. Ternyata Rasulullah belum berhenti pas 100 ayat, ditambah lagi. Hampir setengahnya, udah selesai satu juz, hampir selesai satu juz setengah, udah sampai dua juz. Dia bilang insyaallah udah dua juz, rukuklah pasti Rasulullah. Ternyata belum rukuk juga, sampai selesai surat Al-Baqarah. Huzaifah mengatakan, wah berarti sudah selesai surah Al-Baqarah, Rasulullah pasti sujud. Ternyata Rasulullah baca lagi, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa wa la hayyul qayyum. Dibacanya surat Al-Imran. Nah, dan setelah dibaca surah Al-Imran sampai pertengahan surah Al-Imran, alhamdulillah sudah pertengahan, sudah rukuk Rasulullah. Ternyata disambung sampai selesai surat Al-Imran, disambung lagi surat An-Nisa. Surah An-Nisa itu ada di juz 4, baru rakaat pertama. Ya Allah, kata Huzaifah, sudah juz 4, sudah surah An-Nisa, insyaallah semoga di pertengahan An-Nisa berhenti. Ternyata sampai selesai surah An-Nisa, barulah Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Berapa juz itu? Sampai di sini, sampai berapa di sini diceritakan di sini? Ah, tapi intinya summaftah Al-Imran faqara summaftah An-Nisa, ya sampai An-Nisa. Tapi dia mengatakan iza marra bi ayati tasbih sabbaha. Kalau Rasulullah membaca ayat yang ada isinya tasbih, maka Rasulullah bertasbih. Ada kan dalam Al-Qur'an fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, kalau kita membaca ayat itu disunnahkan kita mengucapkan subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Wa iza marra bi su'alin sa'al. Kalau dia lewat di ayat yang bercerita tentang doa kepada Allah, maka dia meminta doa. Sering kan kita dalam salat kan lewat ya ayat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika melewati ayat-ayat ini? Maka Rasulullah juga mengucapkan doanya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terutama di akhir surat Al-Baqarah itu, amanar rasul lillahi ma fis samawati wal ardh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa lahu ma kasabat rabbana. Nah, itu diulang-ulang tuh dibaca ketika kita membaca Al-Qur'an, karena isinya adalah doa.
Wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Kalau dia melewati ayat yang bercerita tentang neraka atau bercerita tentang permohonan agar dilindungi dan dijaga dari hal-hal yang tidak disenangi, maka Rasulullah juga berta'awuz, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Contohnya nih, wa yustahabbu likulli man qara'a, dan disunnahkan bagi siapa saja yang membaca, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa artinya itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin artinya adalah, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka kita mengatakan, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi salat seperti itu ya, imam atau makmum. Kalau imamnya baca, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Coba, bala. Bala itu benar, memang. Jadi kalau dibilang bala, alasta mu'minan, nah, bukankah kamu seorang mukmin? Apa jawaban kita? Bala. Jawabannya bukan na'am. Ya. Kalau na'am salah, jawabannya adalah bala. Alaysa, bukankah kamu? Jawabannya bala. Iya, emang benar. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jawaban kita adalah bala. Bala ya, bala, bala. Bukan, jadi tulisannya itu huruf ba, la dengan ya. Kalau ba lam alif tambah hamzah, itu bala. Itu artinya bencana. Hati-hati bacanya, bala. Bala wa ana ala zalik. Wa ana ala zalik, dan saya terhadap hal ini, minas syahidin, adalah orang yang bersaksi akan kebenarannya. Jelas ya? Jadi kalau baca nanti salat alaisallahu bi ahkamil hakimin akhir surat At-Tin ya, maka kita disunnahkan untuk mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian ada lagi dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah Allah maha kuasa untuk menghidupkan kembali orang meninggal? Maka kita juga mengatakan bala ashhad. Nah, kalau tadi terlalu panjang wa ana ala dzalika minasyahidin, bilang saja bala ashhad, saya menjadi saksi. Wa idza qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ada dalam Al-Qur'an mengatakan fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kita mengatakan amantu billah. Lalu dengan cerita apa lagi setelah cerita tentang Al-Qur'an ini mereka akan beriman? Maka kita jawab, ya Allah, saya beriman kok ya Allah. Jelas ya? Kemudian ada lagi dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan subbihisma rabbikal a'la. Maka kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Jelas ya? Itu hal-hal yang disunnahkan ketika membaca surat atau membaca ayat. Kemudian apa lagi yang disunnahkan? Disunnahkan adalah membesarkan suara pada salat yang diperintahkan untuk dibesarkan. Kemudian mengecilkan suara pada sholat yang diperintahkan untuk dikecilkan. Itu yang disunnahkan. Seandainya ada orang salat zuhur terus suaranya besar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, batal enggak sholatnya? Batal enggak sholatnya? Batal enggak? Enggak batal. Kenapa? Karena dia menyalahi sunnah, tidak membatalkan sholat. Yang salah adalah dia menyalahi sunnah. Tapi jangan, gak usah disengaja-sengaja mentang-mentang habis belajar fikih sunnah, gak batal lah nanti imam. Jadi yang salah adalah karena dia hanya menyalahi sunnah sholat. Gitu ya. Wassunnatu ayya jaharul musallifi rak'atai subih wal jum'ah. Disunnahkan untuk membesarkan suaranya ketika sholat subuh dan sholat jumat. Wal awwalaini minal maghrib wal isya, dua rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Wal idain, ketika sholat idul adha dan idul fitri. Wal kusuf, ketika sholat gerhana disunnahkan dibesarkan. Wal istisqa, ketika sholat minta hujan disunnahkan untuk dibesarkan. Itu ya, apa tadi itu? Sholat dua rakaat subuh dan jumat, dua rakaat maghrib dan isya. Kemudian salat Idul Adha Idul Fitri, salat gerhana matahari gerhana bulan, salat istisqa salat meminta hujan, kemudian
yang disunnahkan untuk dikecilkan adalah wa yasirru fi zuhri wal asri wa salisatul maghribi wal akharaini min al isya, dan disunnahkan untuk mengecilkan suara pada seluruh salat zuhur dan asar dan rakaat ketiga salat maghrib dan rakaat tiga dan empat salat isya. Jelas ya? Wa amma baqiyatun nawafil, adapun semua salat-salat sunat yang lain yang tersisa ini selain dari yang sebutkan tadi ini, fannahariyatu la jahra fiha wal layliyatu yukhayyaru fiha bainal jahri wal israr. Kalau salat yang dilaksanakan di siang hari, maka tidak ada jaharnya. Kalau salat sunat, semua salat sunat yang dilaksanakan di siang hari itu tidak dijaharkan. Ya, berarti salat duha tidak ada jaharnya. Kecuali ada tadi salat sunat gerhana matahari ya, itu dijaharkan. Salat sunat minta hujan itu dijaharkan. Salat tasbih, ba'da zuhur dia salat tasbih, dijaharkan atau dikecilkan? Jahar, jahar itu artinya jelas, kedengaran. Sir artinya tidak terdengar, yang mendengar cuma dirinya sendiri. Itu maksudnya. Jadi jahar, jahar itu muncul nampak, kalau sir tidak nampak. Yang dengar mungkin dia saja yang mendengarkan. Kalau salat sunat di waktu malam, yukhayyaru fiha bainal jahri wal israr, dia memilih antara dibesarkan atau dikecilkan. Mau dibesarkan-besarkan, mau dikecilkan-kecilkan, terserah. Kalau salat yang dilaksanakan di waktu malam. Kapan malam itu? Malam itu ditandai dengan masuknya waktu maghrib dan selesai dengan selesainya waktu subuh. Wal afdalu, tapi yang lebih afdal adalah at-tawassut, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang-sedang saja. Kemudian yang disunnahkan ketika ruku, apa yang disunnahkan ketika ruku? Ini yang kedelapan ya. Al wajibu fir ruku mujarradul inhina, yang wajib ketika ruku itu asalkan sudah kayak gini itu berarti sudah cukup. Tapi ada sunnah-sunnahnya yang mesti dilakukan. Bihaisu tasilul yadan ilal rakbatain, intinya tangan ini sampai di kedua lutut, itu yang mesti dalam ruku. Walakin as-sunnatu fihi taswiyatur ra'si bil ajaz, tapi sunnahnya adalah kepala ini datar sesuai dengan istilahnya, kalau diletakkan telur di atas tidak jatuh itu telur, itu sunnahnya. Kayak gini ya, datar enggak? Jadi rata ini di atas ini, itu yang disunnahkan. Wal ittimadu bil yadaini ala rakbatain, dan kedua tangan ini diletakkan di atas kedua lutut. Ma'ai mujafatiha anil janbain, dan dijauhkan. Enggak boleh ruku kayak gini. Bukan enggak boleh ya, bukan sunnah. Sunnah itu kayak gini. Ya. Wa tafrijil asabi ala rakbati wasak, kemudian ini dibuka. Asabi ini jari-jarinya terbuka. Seperti ini. Wabasa tazwar, kemudian punggungnya dilurus ya. Fa'an Uqbah bin Amir, ini hadisnya kita lewat aja. Apa kata Rasulullah ini? Uqbah bin Amir anna uraka fajafa yadeh wada yadeh, seperti yang dijelaskan tadi. Yang jelasnya ada hadisnya, ada dalilnya. Kemudian apa yang disunnahkan ketika ruku, apa yang dibaca? Seandainya ada orang ruku diam saja, batal enggak sholatnya? Tidak batal sholatnya, karena membaca zikir itu merupakan sunnah, bukan hal yang wajib. Yang wajib yang kemarin kita sudah pelajari. Kalau sudah dilaksanakan yang sembilan itu, maka sah sudah sholatnya.